Oke, guys, kita sudah ada di Jalan Pertigaan Petro. Kita rencananya mau walking-walking Gresik area, guys. Sekarang kita sudah keluar, kita menuju ke mana ini, Mbak? Bunder. Bunder. Tujuan kita kemana, Mbak? Menganti perbatasan Gresik Surabaya, guys. Ini Randu Agung, ini Randu Agung, Kota Baru, Kota Baru ini Gresik Kota Baru, Randu Agung. Ini Pengadilan Agama. Oh, yang tadi. Ibu baca. Sekarang jalannya ini dari zaman saya masih SMP, SD ini ya segini ini, guys. Makanya kalau pagi sore ini full, nggak kate ruang, guys, penuh. Mungkin harus dinormalisasi juga ini, guys. Normalisasi, naturalisasi biar agak lebar. Nah, kalau kita ke kiri ke Samsat, guys. Satlantas. Ngurus SIM ya. Dan lain-lain lah. Cipi, Rias Iman, tapi sudah nggak ada tulisannya. Waktu saya masih kecil banyak sekali. Rias Iman, tapi nggak ada, saya nggak tahu kenapa. Mungkin motonya berubah lagi. Sekota santri, tapi banyak. Bla 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 bla. Jadi mungkin yang paling tepat itu Gresik Kota Kopi, Kota Warung Kopi, Kota Industri, Kota Kuliner. GKB, nah itu tulisan yang besar. Kalau lurus lanjut, guys, nggak usah berhenti. Gresik Kota Baru, lihat ke kanan, guys. GKB. Oh, Mbak Adis. Jangan marah-marah, guys. Ini Sumber, guys. Di depan itu lampu merah Sumber. Kok dinamakan Sumber? Karena banyak sumber air. Masjid Agung itu dulunya telaga. Makanya dinamakan Sumber Telaga. Kalau ke kiri ke Surabaya bisa. Kalau ke kanan ke Lamongan. Oke, guys, ini kita lagi on the way ke Menganti dengan jalan di sekitar Cerme, area Cerme, setelah melewati Terminal Bunder. Nah,
kiri itu kelihatan dari sini tol, dari tol Kebomas sampai Krian. Oke guys, kalau sebelah kanan masih mewah guys, mepet sawah pol. Ya ginilah Gresik guys, sudah mulai merambat, merayap. Jangannya belegong belegong bahasa Gresik, bahasa Indonesia bergelombang kan. Jadi karena nggak pakai cimbal, hijaunya terlihat tergoyang-goyang, alami alami guys. Sudah oke guys, ini sudah mau mendekati kota Cermih. Nah sebelah kiri itu Mbak Beres. Rice pool bahasa Inggrisnya bos. Guys, lihat ada lagi guys, blegong guys. Wisata seribu. Nah, wisata seribu lubang. Ini seribu lubang katanya guys. Gimana ini guys, guys? Blegong, blegong, guys, guys. Aduh, ini jalan lintas utara ini. Betul. Kita sudah sampai di rel pintu perlintasan. Nah, ternyata lumayan juga macetnya. Udah 5 menit ini, guys. Wah, kenapa nggak jalan-jalan? Oh, udah panjang itu dari belakang. Ayo guys, tarik guys. What happened?
traffic so load di ngejam ini guys, ngejam. Orang Malaysia bilang jam, traffic jam, macet. Oh, lebaran jalan di aspal, bro. Oh, satu jalur top bro, kegedean lagi guys. Ayo lebaran jalan. Mungkin sebulan ke depan apa baru gede. Kemarin ini dicor. Putri Sari Indah. Ini tol nih bos. Iya tol. Itu tol ini bos. Makanya nih talonnya kombo. Gak apa-apa itu tol. Nanti pintu tol cermin ya. Masih jauh lah ini kereta. Tapi kok bantalan kereta tuh? Kolam pancing dan rest area. Sehingga ini pernah mancing. Cak kita di pintu. Sekarang balapan di area proyek. Monggo monggo. Oh ya, pintu tolnya itu guys. Pintu tol Cermi. Akses Gresik sampai Krian. Pintu tol Kepomas. Ini pemancingan ini. Rest area. Biar gak mangi. Pasti rest area juga. Ini masjid. Gudangan. Gudang itu guys. Pokoknya di Gresik ini pergudangan banyak. Pusat pergudangan ngalir nang Gresik. Surabaya pindah Gresik itu. Surabaya sih ngambang. Kemana-mana ini arah duduk gudang tok. Itu pelabuhan Gresik. Ini kok jelas macet sore ini mandian jatuh nggak balok pangsa balok pangsa duduk kok doa duduk yang macet langsung tol Surabaya
pas mebeli. Nah, ini namanya Domas, guys. Ini tempat bersejarah ini. Tapi jalannya mebel-mebel ini. Dulu tempatnya rotan sih. Pengrajin rotan. Banyak lubang, aduh. Banyak apa, jembatan Backman. Jalan seribu lubang. Wisata seribu lubang. Wisata seribu lubang. Cerminan emas. Duduk, Mas. Sini terkenal satenya, sate Domas, bakso Domas. Tapi sudah tutup. Guys, kita sekarang ada di jalan nih. Nah, itu kawan kita itu lagi praktek itu. Ini omsetnya miliaran ini, guys. Aduh, sukses lah buat Abang Sopian ini. Anakku ini, guys. Awas, adik lo, Mbak. Mbak. Bisa, ngarepon ya. Oke, guys. Ini kita lagi ke rumah ownernya dari jus. Kita masih belajar bagaimana cara membuat jus yang baik dan benar. Mulai dari material yang dipakai. Materialnya apa sih? Ya jambu itu, guys. Buah-buahannya. Ini ramai dari tadi, guys. Baru 15 menit aja udah ada 5 orang. Belum sampai 5 menit aja. Ngeri, guys. Naga. Oh, buah naga. Buah naga. Buah naga yo, macam-macam jenisnya. Ya. Gede bisa. Ono sing kulit tipis, ono sing kulit gandul. Oh. Saman wis sampai nguasai jenis-jenis buah. Iki buah melon. Melone nomor 1 lah. Ngeri ya. Apa kacek anjene iki? Nek melon melon biasa kan per kilone 10.000, melon ngene per kilone 15.000. Kacek. Legi sak biasa ya. Kan ana sing biasa ya. Yo wangi. Wangi. Nek legi ini ya gak apa-apa, cuman wangine nek wangi. Wangi. Sak mono iku pira sak? Gedhe ngono. Sak mono iku 2,5 kg. Enggak itu. Regane pira? 10.000. 10.000. Yo. Ojo lali, guys. Subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.